Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, hari ini saya akan update mengenai pembangunan rumah Indra, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2023, mungkin sekitar 7 hari pembangunan rumah ini sudah mencapai mana prosesnya. Terus tonton videonya sampai selesai. Nah, ini jadi gentengnya dicuci ulang ya teman-teman, dicuci lagi biar nanti bisa digunakan. Nah, rencananya kita masih mau pakai atap genteng. Kelap. Nah, pakai sarung tangan. Paku men.
belakangnya berarti, Bang. Oke teman-teman, jadi ini kita akan update untuk pembangunan rumahnya Indra di sore hari ya, pada tanggal 28 ya Pak Torik ya. Pada tanggal 28 Oktober 2003, dan ini sudah terbentuk untuk pintunya ya. Sudah, kamar ini sudah kebentuk, tinggal nanti untuk pemasangan hebel yang ada di sebelah kiri rumah ini. Tingginya disesuaikan, disamakan dengan tinggi yang ada di dinding sebelah kanan. Nah ini tadi udah pengecoran ya teman-teman, ini ada paku hati-hati. Ini tadi udah ngecor untuk pengikat agar dinding satu sama lainnya kuat teman-teman. Belakang juga udah dicor. Oke. Nah ini untuk daun jendela, apa namanya, kusen jendelanya ini sudah terpasang. Kusen jendelanya sudah terpasang dan kusen pintu juga sudah terpasang teman-teman. Bisa dilihat ya, kusen pintu sudah terpasang sama jendela depan. Oke, kita sudah bisa lihat jadi gambaran ini. Nah ini lagi pada, oh ini mau dipasang sebelah mana Pak? Oh ini nanti mau dipasang untuk sebelah sini teman-teman. Wow, gokil, ini lagi pada istirahat nih ngasuh. Ini itu apaan tuh, jenang? Dodol. Wis mantep. Dodol khas Bondowoso tuh. Jos. Oh, itu gampang kamu. Ada Pak ya? Wih. Nyapu lagi merokok. Mantep nih. Ngopi, jenang. Wih. Satu ceret. Ceret. Nah teman-teman, jadi inilah gambaran singkat, belum jadi sih, tapi sudah terlihat lah bentuk bangunannya dari ruang tamu, kamar, jendela-jendelanya ini sudah terlihat teman-teman ya, sudah terpasang. Dan satu lagi nanti akan dipasang kusen jendela itu untuk ruang tamu bagian samping teman-teman. Wow, gokil ya. Ini pengerjaan baru 7 hari loh, 7 atau 8 hari nih kalau nggak salah nih. Gokil ya, sudah hampir jadi satu rumah. Masya Allah. Halo, akhirnya datang juga Geraha TV. Sehat? Dari tadi baru nyampe. Oke. Proyek? Dari proyek? Mana tuh? Hah? Itu kelihatan. Paling 40 meter, 50 meter. Oke teman-teman, jadi demikianlah untuk video update terkini pembangunan rumah Indra yang tadi sudah kita lihat. Kusen-kusen sudah terpasang, kusen jendela, kusen pintu juga sudah terpasang. Mungkin tinggal 2 kusen yang belum terpasang teman-teman, dan akan segera dipasang untuk hari ini. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke media sosial Anda atau ke teman-teman Anda. Akhir kata saya ucapkan berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.